Pak. Oh ya. Nah, baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Niko ya, Pak ya. Iya. Nah, saat ini merekam proses pembuatan susu kedelai, di mana yang awalnya tadi susu kedelainya tuh diapain dulu, Pak, sebelumnya, Pak? Direndam, udah direndam, digiling. Oh, digiling ya, Pak ya. Iya. Oke, itu berapa banyak, Pak, sampai menghasilkan 2 ember susu kedelai, Pak? 6 kilo. 6 kilo ya. Iya. Terus ini dicampurkan apa dulu, Pak? Garam. Garam? Sama gula. Sama gula, Pak, ya. Oke. Nah, jadi setelah dihancurkan, kemudian dapat sarinya, Pak, ya? Iya. Dapat sarinya diberikan garam dan gula. Itu pemirsa. Ini yang baru sudah dimasak, Pak, ya? Iya. Oke. Ini tinggal proses apa lagi, Pak? Pembungkusan. Penyaringan dulu. Penyaringan. Oh, penyaringan dulu, ya. Oke. Udah disaring baru dibungkus. Oke, nah sebentar lagi ini akan dibungkus ya, disaring terlebih dahulu. Nah ini lagi disaring. Biar kotoran nggak masuk. Oke. Kotoran dari gula pasir. Oh, kotoran dari gula pasir ya, ya. Hmm. Ini pakai gulanya berapa banyak, Pak? 2 kilo. Kalau garam? Garam secukupnya. Garam secukupnya. Walaupun pakai gula 2 kilo itu tidak mengurangi rasa kedelainya ya, Pak. Iya. Kalau nggak disaring kan nanti kotorannya dari gula. Satu jam ya. Direbus selama 1 jam. Iya. Okay. Sampai mendidih ya. Mm-hmm. Jadi kacangnya digiling dulu baru direbus kayak. Ada itu? Ini dibuat langsung di rumah Bapak Niko. Udah berapa lama di Tribun Sumsel? Udah kurang lebih 3 bulan. Nah gitu pemirsa, jadi kalau misalnya beli susu kedelai kita kayak gini. Iya benar. Ini hanya bertahan 1 hari. Kalau dimasukkan ke kulkas bisa sampai 2 hari gitu. Kalau lebih dari itu dia bisa jadi kembang tahu pemirsa. Iya. Aku nggak. Penggilingan menggunakan mesin, tapi untuk yang lainnya sudah digiling, direbus seperti biasa ya pemirsa ya. Ngerebusnya ini pakai kompor gas ya, Pak ya? Iya, ngerebusnya pakai kompor gas gitu. Supansi. Ini kan bungkusnya juga masih bungkus plastik biasa ya, bukan susu kedelai kemasan yang kayak biasanya, tapi ini bungkus biasa karena ini memang benar-benar buatan rumahan ya pemirsa. Ya, belum kayak gini ya pemirsa jadinya ya, yang udah dibungkus. Juga kalau misalnya diminum dingin-dingin enak, diminum panas-panas juga enak, untuk takjil berbuka puasa juga enak. Oke. Ini malah lebih enak sih daripada susu botolan. Ya susu soya yang botolan itu bulan-bulan. Karena kemarin juga sempat beli ya, Pak ya. Oke, nah baik. Tahan bulan-bulan yang botolan tuh pakai pengawet. Iya. Ini bahan cek ini kan gak tahan, paling tahan sehari cuma. Ini pakai tahan bulan-bulan yang botolan. Iya. Itu pengawet kan. Nah, mungkin pengawet makanan kali ya.